To remember and cherish the memories of Roblox guests. As you can tell by the title, guests have been removed from Roblox. Roblox has removed guests. The fact that Roblox guests have been removed from Roblox. Level of guest mode, aka every guest you've come to know and love dies. 2016, Tix dihapus oleh Roblox. Dan di 2017, guest dihapus juga oleh pihak Roblox. Kok bisa sih? Ya udah deh, yuk mending kita bahas dan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Roblox. Tapi sebelumnya, Mimin mau intro dulu. Halo teman-teman Roblox. Nah, pada kesempatan video kali ini, Mimin akan membahas mengenai kemanakah hilangnya guest di Roblox. Min, guest kan menghilangnya udah lama. Ngapain sih dibahas lagi? Oke, jadi Mimin akan membahas hilangnya guest ini karena mungkin ada beberapa di antara kalian yang bahkan gak tahu apa itu guest di Roblox. Atau mungkin kalian adalah player baru di Roblox dan tidak tahu tentang masalah ini. Jadi ya udah, Mimin akan bahas dan menjelaskan semua sebab dan masalahnya secara jelas dan lengkap. Oke? Oh iya, tapi sebelumnya yang mau beli merchandise Mimin, kalian bisa langsung aja cek di Tokopedia dan linknya sudah Mimin simpan di deskripsi video ini. Oh iya, merchandise Mimin terbatas loh, jadi ayo buruan miliki merchandise buatan Mimin. Yaudah deh, yuk mari kita bahas. Siapakah guest di Roblox? Guest atau dalam bahasa Indonesia berarti tamu adalah sebuah fitur di Roblox yang membebaskan kalian untuk bermain Roblox tanpa harus melakukan login atau menyantumkan akun email kalian. Guest dibuat dan dihadirkan di Roblox pada sekitar tahun 2008 yang sekali lagi berfungsi untuk membebaskan para pemain Roblox yang ingin bermain game tanpa harus ribet melakukan login. Sebenarnya, kehadiran guest ini bagus juga. Jadi, membuat kita nggak usah bingung dan nggak usah ribet untuk harus login dan bermain game Roblox. Awalnya, jika kalian bermain sebagai guest, kalian hanya diberi satu buah karakter seperti ini. Tetapi, setelah melakukan banyak sekali update, kalian akhirnya bisa memilih karakter kalian sesuai jenis kelamin yang kalian pilih. Jika kalian pilih perempuan, kalian akan mendapatkan karakter bernama Betty Bloxer dengan tampilan seperti ini, yang menggunakan rambut berwarna pink. Selanjutnya, jika kalian memilih karakter kalian adalah seorang laki-laki, maka kalian akan mendapatkan karakter seperti ini, yang menggunakan sebuah topi. Tapi tak lama, Roblox kembali melakukan update untuk mengubah tampilan karakter dari guest menjadi seperti ini. Nah, tampilan yang ini adalah tampilan yang kita sering kenal sebagai tamu atau guest. Nah, sebenarnya ada gak enaknya juga loh kalau kalian menggunakan guest atau tamu di Roblox. Pertama, kalian tidak bisa menyimpan kemajuan dalam game kalian. Kedua, kalian tidak bisa mengobrol dan bermain bersama teman kalian. Dan yang ketiga, kalian sama sekali tidak bisa membeli item di dalam game Roblox. Banyak kurangnya juga ya sebagai tamu atau guest di Roblox. Eits, sebelum kita bahas lebih lanjut, Mimin mau iklan dulu nih. Nah, untuk kalian yang mau top up,
kalian bisa banget nih cek Instagramnya di @goalroblox. Di sini sudah banyak transaksi yang sukses dan cara ordernya juga cukup gampang. Oh iya, testimoninya banyak banget. Jadi, Mimin yakin Goal Roblox sangat-sangat terpercaya. Dan metode pembayarannya cukup mudah dan cukup banyak. Nah, jadi gimana nih? Untuk kalian yang mau top up, kalian bisa banget langsung aja cek Instagramnya di @goalroblox. Link Instagramnya sudah Mimin simpan di deskripsi video ini, oke? Oke, kita lanjut bahas mengenai guest ini ya. Apa yang terjadi pada guest atau tamu di Roblox? Tepat pada Oktober 2017, guest diumumkan akan dihapus selamanya dari Roblox. Dan guest atau tamu tidak berfungsi sepenuhnya pada tahun 2018. Yap, banyak sekali player yang kebingungan, kaget, dan tidak menyangka bahwa guest akan dihapus selamanya dan dihilangkan dari Roblox. Karena mereka yang menggunakan akun guest atau tamu sama sekali tidak bisa bermain game lagi di Roblox. Mereka harus login atau bersedia menyantumkan alamat emailnya masing-masing. Pengumuman penghapusan guest ini diumumkan di developer forum milik Roblox dan ditulis langsung oleh Mike Galladel yang menuliskan bahwa guest akan dihapus. Nah, setelah penghapusan tersebut, banyak sekali YouTuber-YouTuber Roblox luar negeri yang membuat video mengenai penghapusan guest ini. Oh ya, kalian tahu kan film The Last Guest dan Mystery Guest 666? Nah, itu adalah bagian dari mengenang kepergiannya guest dari Roblox. Apa sih alasan Roblox menghapus guest? Alasannya cukup banyak. Yang paling penting adalah Roblox ingin banyak playernya yang terdaftar dan bisa membeli item yang mereka jual. Dan juga pada saat adanya guest atau tamu, Roblox banyak mengalami peretasan. Dan Roblox tidak bisa melacak siapa peretas tersebut. Dan pada akhirnya Roblox memutuskan untuk menghapus guest untuk selama-lamanya. Kalian setuju nggak sih? Nah, pendapat kalian gimana nih mengenai penghapusan guest dari Roblox? Jujur, Mimin sedikit sedih dan bingung karena Roblox semakin lama semakin berubah. Yap, kalian boleh komentar kesedihan dan pengalaman kalian selama menggunakan guest atau selama mengenal guest. Kalian juga boleh tulis teori kalian di bawah, oke? Nah, jadi gimana video hari ini? Kalau kalian suka dan terhibur, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan komentar jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi pada video kali ini. Terima kasih juga yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Sekali lagi, terima kasih dan bye-bye.